Silakan, silakan. Nah, ada teringat saya gini. Kita kan untuk apa merekom Jumat besok enggak ada lagi. Iya. Kan begitu. Kita enggak salat Jumat, kita rekom. Bagaimana kalau suatu masjid minta mubalik kita? Apa sikap kita, boleh enggak? Kalau masih mubalik kita tidak boleh. Iya. Ya. Saya tambah dulu Bapak Ketua sebelumnya. Ini bukan hanya Jumat saja. Atau wirid. Ini apa momen Isra Mi'raj ini? Iya. Ya. Isra Mi'raj wirid. Isra Mi'raj itu bukanlah daruri. Kalau kita kembali kepada usul fikih, ada daruri, ada haji, ada tafsiri. Di mana letak Isra Mi'raj? Enggak. Kan itu loh saya nabi loh. Ini mengolah pikir kita. Iya. Di mana dia letak? Kalau tak jadi saudara itu mati orang. Nah, tidak daruri. Nah, kita berbicara kita dulu, ya. Iya. Berbicara masyarakat. Iya. Ya, kan tiga tuh ya. Daruri, haji, tafsir. Iya. Di mana letaknya? Kalau orang tak menikah, kalau orang tak pesta, sah nikah. Sah. Sah. Yang daruri yang mana? Nikahnya daruri. Iya. Ya. Nah, sekarang kan hanya Isra Mi'raj. Saya sudah terbakar, Pak. Empat Isra Mi'raj ada orang terbakar. Iya. Itu maksudnya. Itu bukti saya proses tadi. Ya. Di Dumai pun pemerintah Dumai bilang enggak, siapa tahu. Ya, itu konsistensi. Jadi jangan terlalu kita mengukur perasaan orang. Kalau itu terus kita dapatkan, tidak putus apa. Bukan, maksudnya gini. Ini himbauan kepada kita, ya, himbauan ini. Jumat dibatalkan, tapi pas dia diundang Isra Mi'raj datang dia. Ah iya, waktu wirid. Kan tadi kan sudah ada himbauan. Nah, kalau dia melakukan itu tindakan pribadi. Iya. Sikap ini jelas tidak merekomendasikan untuk mengikuti itu. Nggak ada nggak sanksi dari IKMI? Untuk terutama pengurus ini. Saya untuk pengurus atau mubaliknya, kalau diundang wirid Isra Mi'raj atau diminta khutbah Jumat. Itu makanya itu harus jelas gitu. Ada rekomendasi. Itu yang kata Kak Mukni tadi, jangan nanti berbunyi kita di belakang. Ah, kok Pak Haji aku enggak mengeroti kok. Ya. Ya, silakan. Barangkali kalau kita saja tidak menghargai keputusan kita, ya. Jangan pernah berharap orang lain di luar kita akan menghargai keputusan kita. Iya. Barangkali itu. Silakan. Nah, ini kan keputusan lembaga. Iya. Kita bagian dari lembaga ini, kita yang dalam itu bahkan kita yang melahirkan keputusan ini. Iya. Apa yang kita harapkan dari orang luar dari keputusan kita? Kalau kita di dalam ini saja tidak mengikuti keputusan kita sendiri. Nanti kita. Kalau hari ini kita salah, kalau tidak kita salah karena kita berbuat. Ya. Jadi begini Pak, ini proses pembelajaran kita. Mengukur nalar pikiran kawan-kawan kita itu. Bagaimana menghormati sebuah keputusan dibuat oleh warga. Ya, itu akan jadi evaluasi kita. Kalau memang setelah diputuskan mereka itu keluar dari keputusan itu, kita evaluasi. Tapi bisa ya, sanksi bukan diberhentikan. Iya. Tapi mungkin diberikan hukuman-hukuman ringan. Teguran. Kecuali nanti sudah berbuat tercelah, bisa kita berhentikan. Makanya perlu kode etik itu. Kita kan belum bisa memberikan sanksi anu Pak karena kita tidak punya kode etiknya. Mana untuk hukuman ringan, mana untuk sedang, mana untuk hukuman anu. Ya ada kita. Ini buat kita itu tidak punya kekuatan. Seharusnya yang kita rumuskan dulu itu sudah jadi hari ini. Ya kan? Ada etika. Salah satu contohnya ketika putusan dari pimpinan IKMI itu sudah begini, maka semua yang ada di instrumen IKMI itu wajib mengikutinya. Itu tidak pernah ada. Karena kita ilegal. Asas legalitas itu kan ada hukuman karena ada aturan. Tidak ada hukuman kalau tidak ada aturan. Itu begitu Pak Doktor ya. Yang jelas usulan ketua tadi kita dukung. Saya kira terlalu melebar pembahasan kita kalau bidetnya di stop. Kalau itu nanti banyak soalnya pembatalan Isra Mi'raj ini luar biasa berlalu. Itu luar biasa berlalu. Jadi baru ini tidak ada sikap kita. Soalnya nanti repot lah. Makanya ini berapa jadwal akan batal? Ini mungkin yang umum-umum.
silakan. Jadi begini gitu. Pada hakikatnya kalau seandainya itu menjadi kesepakatan bersama tentunya ada hukumnya, apapun konsekuensinya. Cuman memang kalau saya berpendapat sepakat dengan Kanda Mufiwa tadi, fokus kita sekarang yang mana? Kalau memang khutbah ini yang mau kita selesaikan, jadi khutbah ini yang kita fokuskan. Kalau merembet nanti ke Isra Mi'raj, tentu mesti merembet juga ke wirid pengajian, ke tahsin, ke yasinan, apapun namanya. Kan itu memanjang-manjang kita dari aja akhirnya enggak juga selesai melewati tujuannya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita yang hadir, ayo kita coba dulu menetapkan yang satu ini, mudah-mudahan ya efektif ya. Dan kalau ini bisa kita lakukan, ini kan sudah luar biasa sebenarnya. Sikap kita sudah diketahui orang. Itu yang paling penting ingin kita. Jadi gini, tadi kan dua sebenarnya itu. Pertama, fokus kita ke itu. Tapi kita buat himbauan untuk juga, kami boleh gini Pak, untuk juga tidak melakukan mengumpulkan dalam pengajian atau apa jenis itu. Kan himbau lagi, ini ya, mengikatnya. Tapi kalau juga ini kita ini mengikat ini. Nah, jadi kita anjurkan juga kan ini sejarah pemerintah nih tidak mengumpulkan orang dan juga berjumlah kan pada pertemuan apapun ini tutup. Nah, ini kan mungkin kita